Azlan, kami wartawan Selamat TV sedang melintas langsung di luar Dewan Kepala SMK Sultan Ahmad. Sebentar lagi akan berlangsungnya pelancaran program TV PSS Sekolah SMK Sultan Ahmad, iaitu Selamat TV. Seperti yang sedia maklum, program ini dirasmikan sendiri oleh Tuan Pengetua iaitu Tuan Haji Abu Bakar bin Muda selaku Tuan Pengetua SMK Sultan Ahmad. Sekarang mari sama-sama kita ikuti lintas langsung di dalam Dewan. Besar harapan pihak sekolah, khasnya pihak pusat sumber sekolah sendiri, agar dengan pelancaran TV PSS ini mampu untuk menjana insan berilmu, berani, yakin diri, berkemahiran komunikasi dan ICT serta berganding bahu dalam kalangan para pelajar SMK Sultan Ahmad. Untuk pengetahuan semua, slogan TV PSS Selamat TV ialah informasi memacu transformasi. Saya ulang, informasi memacu transformasi. Projek TV PSS Selamat TV ini merupakan satu projek khas dan inovasi pusat sumber sekolah ke arah menaik taraf fungsi PSS dalam menyokong pengajaran dan pembelajaran abad ke-21. Bertepatan sekali dengan sekolah kita yang merupakan sekolah transformasi, sekolah PS. Pengajaran Selamat TV pada kali ini, agar majlis kami mendapat keberkatan dan keredaan. Ya Allah, Ya Karim, Ya Wadud. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Indah dan Engkau menyertai segala keindahan. Kami memuji keindahan asma sanjunganmu. Kami memuji keindahan peribadi Rasulmu. Kami memuji keindahan syariat agamamu. Dari itu, himalah segala puji pujian hamba-Mu. Ya Allah, Ya Ta'adu lima yurid. Dari Selamat TV ini, kami menyusung tata kritis indah Islam bagi dan nada penuh hikmah. Meniru hamba-hamba-Mu mengamalkan sekadaan mahmudah dan menjauhi segala mazmur. Hanya padamu, Ya Allah, kami berharap Engkau terimalah segala usaha yang memilih dan jadikan ia sebagai amal soleh kami yang mendapatkan jalan pahala daripada-Mu. Ya Allah, Engkau suburkan di dalam hati kami rasa cinta kepada-Mu, perasaan rindu kepada Rasul-Mu, bersemangat mengamalkan setiap perintah dan ibadah yang dibangga oleh-Mu, yang dibangga oleh junjungan besar Nabi-Mu. Allah, macam mana hadza jam'an marhubah, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kemudian sebagaimana yang kita sedia maklum, semua sekolah di Malaysia perlu menubuhkan TV sekolah masing-masing. Macam-macam nama diberi kepada saluran TV mereka. Di Terengganu, ini merupakan KPI pengarah supaya tahun 2017 ini 100% sekolah di Terengganu ada TV masing-masing. Jadi kalau kita lihat, sekarang ini ada Al-Muazzin, ada Sinar TV, ada Spaka TV, kalau sekolah lama saya tu Pinja, ada Megat TV. Ya, jadi kita namakan TV kita ni Selamat TV. Ini saluran rasmi TV Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ahmad. Yang merasmikan dua-dua. Yang pertama merasmikan pelajaran TV Pusat Sumber Sekolah Selamat TV dan merasmikan majlis penuntut bulan dan sedikit tentang sekolah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mempersilakan juga barisan pengurusan PKP, penolongkanan kurikulum, penolongkanan dekat 6, penolongkanan hand untuk naik ke pentas bagi mengiringi. Dan juga ya, guru penyelaras Selamat TV iaitu Puan Nur Anizai
Gendang Ki juga. Dan Aini Ayuni binti Azlan dari kelas 3 KRB. Baik, tepukan gemuruh buat mereka. Okay, wartawan dan kru Samad TV ini bukan setakat yang ini saja ya. Kita akan ada lebih lagi kru-kru yang akan dilantik dan diperkenalkan. Oleh itu, saya mengharapkan agar warga SMK Sultan Ahmad dapat memberi sokongan padu kepada kru-kru Samad TV supaya Samad TV ini akan terus maju untuk tahun-tahun yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hafizah Tasha binti Hasri, wartawan dari Samad TV. Kini bersama saya ialah guru penolong kanan pentadbiran Tuan Muhammad Syuki bin Ahmad. Assalamualaikum Tuan, apa khabar? Waalaikumsalam. Baiklah Tuan, apakah pandangan Tuan tentang pembelajaran Samad TV pada hari ini? Okey, jadi saya pertama sekali amat berbangga kerana penubuhan Samad TV yang telah kita lancarkan pada hari ini. Dan sesungguhnya penubuhan Setamat TV ini adalah menjadi satu medium untuk kita merakamkan apa saja aktiviti yang berlaku di sekolah kita dan untuk kita siarkan kepada masyarakat dan juga kepada warga sekolah. And about today's event. Okay, thank you. Excellent job. Congratulations for all teachers and the Setamat TV crew. Make today's event successful. It just like dream come true because we planned it for a long time and now it finally happened. Setamat TV will produce more talented students. This event is a big success that we can be proud of as a transformation school. I hope Setamat TV will be more successful in future. Thank you. Okay, thank you Puan Wilmana for your time. That is all for now. Thank you. Apakah pandangan cikgu dan harapan cikgu terhadap Setamat TV? Okay, apa yang dapat saya katakan pada hari ini? Wow! Satu majlis pancar yang sangat-sangat hebat, sangat-sangat berkesan dan sangat-sangat bermakna kepada semua warga sekolah. Dan harapan saya supaya TV Setamat ini akan menjadi satu mekanisme yang sangat bagus sebagai penggerak kepada Setamat 25.